College Matrikulasi Kelantan telah menerima kunjungan dari pengarah bahagian matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia pada 27 Mac 2021. Kunjungan yang berupa lawatan kerja itu adalah berfokus untuk meninjau keberadaan semasa dan kebajikan pelajar-pelajar College Matrikulasi Kelantan. Ini terutamanya dalam menghadapi cabaran meneruskan pengajian di dalam situasi pandemik COVID-19 yang masih melanda negara. Sejurus ketibaan di kampus, beliau meninjau fasiliti serta kemudahan yang disediakan di Pusat Sumba. Pusat Sumba KMKT adalah tempat tumpuan pelajar untuk mengadakan ulang kaji serta menjalankan aktiviti-aktiviti dalam kumpulan seperti perbincangan dan penerokaan sumber-sumber pembelajaran. Beliau kemudiannya bergerak ke Kolej Kediaman untuk bertemu mesra dengan anak-anak pelajar. Di sini, beliau meninjau projek-projek keceriaan ruang-ruang awam di asrama. Ini bertepatan dengan hasrat program matrikulasi untuk menjadikan blok kediaman pelajar sebagai tempat yang kondusif serta selesa buat anak-anak pelajar. Kesempatan meninjau inovasi ruang yang dijalankan oleh pihak Kolej Matrikulasi Kelantan dalam menghadapi pandemi COVID-19 seperti bilik kuarantin untuk pelajar-pelajar yang bergejala. Keprihatinan dan kecaanan beliau terselah dalam menyantuni anak-anak pelajar yang sedang melakukan ulang kaji. Buah kata nasihat dan pesanan meniti di bibir beliau saat berinteraksi dengan anak-anak pelajar.
beliau dinyatakan jelas dalam perjumpaan bersama kepimpinan pelajar KMKT yang terdiri dari barisan kepimpinan JPP, PJK Blok Kediaman, serta PRT. Terima kasih diucapkan ke atas pengarah bahagian matrikulasi Dr. Rosnarizah Abdul Halim yang begitu prihatin serta cakna atas anak-anak pelajar di Kolej Matrikulasi Kelantan. Tahniah juga buat warga Kolej Matrikulasi Kelantan yang berjaya membuktikan bahwa dalam apa jua keadaan, perjuangan tetap akan diteruskan.